Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat petang buat semua penonton dan pendengar Pahang FM. Bersempena dengan Ramadan Al-Mubarak 2023 ini, kita akan bawakan satu rancangan memasak yang paling panas di negeri Pahang. Terjah Ramadan. Panas ke, Rod? Mestilah panas. Ini kan bulan Ramadan. Confident tinggi. Untuk episod pertama kali ini, kita akan bersama dengan seorang penyampai radio yang dulunya Harun, okay. Kerja dia menaik komputer sahaja. Dengar-dengar khabar dia terlibat juga potong hati orang. Tapi sejak dah jadi DJ radio ni, bukan main famous. Maksudnya letup gitu. Letup. Tapi kalau ikutkan jadual siaran dah hari ni, dia ni nak habis konti dah hari ni. Dan kau rasa memang cantik untuk kita terjah dia. Okey, jadi jom kita terjah DJ Era. Nak pergi mana ni? Yelah, nak balik lah. Dah habis konti kan? Tak payahlah balik lagi. Yeah, tahu. Kita orang ni nak terjakak. Terjak apa pula? Takkanlah tak tahu rancangan memasak yang panas sana dah, Harun? Terjak Ramadan! Jadi, kamu orang ni nak suruhlah Tirah memasak untuk godong-godong kita. Korang nak ke rasa makanan akak? Yelah, mestilah nak berbuka puasa. Sedap tak? Kau biasa beli je. Beli-beli. Lagipun masa ni lah Tirah nak tunjukkan kemahiran memasak. Boleh? Sekejap, kau fikir. Jap. Aku sebenarnya lupa betul aku. Apa lagi? Hari ni akak buka puasa rumah mak akak. Lah, tak ada halnya. Kau mau orang pun boleh ikut. Bapak jelas kau mau orang. Apa tak you? Kita memasak sekali kat sana. Kan? Boleh lah. Moh kita. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Atirah binti Abdul Wahab. Kalau nak kenal, saya DJ Atirah di Pahang FM Satu Pilihan. Masuk Atirah tu yang utama. Jadi saya suka nama Atirah tu. Saya lahir 26 Jun 1992. Saya ada 4 orang adik-beradik. Saya anak kedua lah. Tapi cantik kan suasana kampung ni? Itulah. Banyak pokok-pokok belakang tu. Alhamdulillah. Ni Mak Koi punya usaha ni. Patutlah. Cantik susunan bunga semua. Kan? Macam anaknya kan? Siapa tu Tirah? Adik awak ke? Bukanlah. Ya. Itulah Rana Pak Tan Fresh Mat Batu Nang Kuantai. Dialah penaja-penaja barang basah untuk terjah Ramadan 2023. Sekolah di Sekolah Kebangsaan Teruntum. Selepas tu berpindah pula di Pandan 2. Time tu sekolah di Sekolah Kebangsaan Pandan. Mak pula bertukar kerja di JKR Kuantan kat kompleks. So pindah lagi. Yang tu yang terakhir lah, Sekolah Rendah Bukit Rangin Kuantan. Sekolah menengah, alhamdulillah tak berubah-ubah macam sekolah rendah.
bersekolahlah di Sekolah Menengah Kebangsaan Nenasi Kok, Nenasi Pekan. Lepas habis sekolah menengah, dapat lanjutkan pelajaran di UiTM Jengka. Tetapi setengah jalan je. Semacam bidang perhutanan tu bukan jiwa. Berhenti, alhamdulillah Allah bagi rezeki, ada lagi peluang yang lebih baik lagi. Ini memang kena dengan jiwa lah sebab bidang komputer. Masuk bidang komputer, jangan main kot. Bidang komputer, networking, rangkaian dan telekomunikasi dekat Politeknik Unku Omar, Perak. Lepas tu, masuk dekat kampus PUO pun bukan duduk saja juga. Suka ke depan, jadi penolong kelas, jadi jawatankuasa kampus. Jawatankuasa asrama, yeah, macam tu, college. Yeah. Yes, college. Kebersihan, macam-macam. Buat program, lepas tu biasa juga buat atau cara majlis, pengacara majlis. Time tu secara rasmi lah, secara rasmi ada pengarah PO juga. Time tu ada secara rasmi keseluruhan pelajar-pelajar Politeknik Unku Omar yang baru masuk batch time tu. Kerja Ramadan. Alhamdulillah. Jadi demo dah tahulah episod pertama ni kita ada DJ Tira. Atau Atira Wahab. Yeah. Tapi sebelum kita panjangkan cakap-cakap kita hari ni, aku nak ucapkan terima kasih dululah kepada ibunda Tira kan. Kerana sudilah menerima kunjungan kita ke rumah yang aku rasa macam indahnya kalau dapat hari-hari macam ni kan. Tapi tadi demo sempat borok. Kamu tak sempat nak borok. Sehat kita? Itu kejap lagi lah. Sempat lagi borak je lagi. Okey. Kalau macam tu tak apa. Sebab sekarang ni kita nak tahu anak dia ni pandai ke masak ke tidak. Katanya hebat benar. Hebat sangat. Jauh panggil dari api. Alamak. Jadi apa menunya hari ni, Tira? Okey, menunya namanya pendek je. Okey. Pendek je? Okay. Pendek je. Okey, pendek je. Kita dengar yang pendek tu. Lempong tumis kelapa parut. Harut! Kenapa? Bahan nak masak lempung tumis kelapa parut. 1 kilo lempung, serbuk kunyit adabi, minyak masak, 10 ulas bawang putih, serai 3 batang, 10 biji cili besar dan cili hijau, 3 paket merencah nasi goreng adabi, 1 ketul tube ayam adabi, 1 biji bawang holen, 3 sudu original adabi, sambal belacan dan kelapa parut 1 biji. Minuman suka Milo ais, carrot susu. Akan kegemaran yang pertama sekali mestilah ibuku, masakan mak lah. Kari lah, mi kari. Kumpulan yang diminati ya. Devotees. Kalau yang terkini lah, yang suka sangat dengar. Rahmatun lil alamin. Cuba teka. Mahir Zain. Hobi. Hobi apa ya? Hobi sekarang ni kita tengok media-media sosial, apa perkembangan terkini. Hobi ya tu kan? Cita-cita ya. Saya suka jurawat sebenarnya. Sebelum ni pun dah biasa kerjasama dengan NGO-NGO gitulah. Tapi mungkin yang tu kot. Kejurawatan ke kot? Kerja Ramadan! Walaupun cuaca hari ini itulah hujan renyai-renyai, tetapi kita akan dihangatkan lagi dengan lempung tumis kelapa parut DJ Atira. Dah lama betul awak ya. Cuba menghafal nama resipi. Okey. Jadi apa dulu yang kita nak buat ni, DJ Atira? Nampak tak? Tangan air dah kuning. Kuning. Hari ini nak tunjukkan orang tua saya buat kerja. Bawa kerja kan? Bawa kerja kan? Bagi itu. Okey. Sekarang kita panaskan minyak dulu. Okey. Ini panaskan minyak. Lepas itu, tadi kan kita dah goreng tadi. Okey. Dah goreng tadi. Dah goreng lempung tadi itu jadi kuning macam ni. Okey, kita dah goreng. Benda pertama kita kena buat. Okey. Tukang gaul. Baiklah. Macam masukkan biasa. Masukkan ia. Okey. Ini semua ya? Semua. Okay. 10 ulas bawang putih. Yes. Okey. Okey. Okey, licin, bersih. Ini kita mahukan, jangan membazir.
Ya, okay. Seterusnya. Kita boh sini dulu. Ya, pandai anak. Okey. Oh, yang ni kena pakai sudu ya? Ini kena guna sudu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Berapa kali yang... Semua juga? Ya, tapi elokkanlah yang ada air-air tu sikit tu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bulan puasa ni tambah pahala. Bagus. Ya. Bau dia. Pedas bau tu. Menyengat. Okey. Ni air dia ni masukkan sekali? Tak payah. Mengecing kau nanti. Okay. Ya, tak kahwin nanti. Dah selesai ni tak kahwin. Baru tak kahwin. Kacau. Okey, sambil-sambil mengacau. Anak nak minta bantuan. Minta bantuan apa? Nampak tengok, ni. Tengok. Kira buat. Kau tengok. Dia dera kita. Okey. Lepas anak dah tahu, gitu ya orang rompin buat. Dia buang, apa tu? Buang kepala dia Kepala dia tu. Kalau bau dia maung kan, rasa dia punya. Tentu ya, tips-tips untuk anda di bulan Ramadan ni. Kau baru tahu. Dia belum lagi tu, kena tu nampak macam masuk je naik. Kacau terus ya? Kacau terus. Saya kacau terus. Kita selur sikit api. Nanti sekarang ada bau hangit nanti sekarang. Okey. Oh, pandai. Memang raja ke dapur ni. Betul. Alhamdulillah. Tangan je tak kuning. Okey, kita mudah ni kan? Ya, kita ni last sekali lah ni nanti. Bila dah masuk siap nanti tu. Nampak tak bau kan? Baukan naik bau dia. Okey, tu sampai bila tu Tomeh tu? Kita tunggu naik bau betul-betul dia nak masuk. Lada tu bau sedap. Dan tahan lama kalau masak lama-lama. Okey. Nampak tak ini warna merah, ini merah, warna hijau. Okay. Kita guna yang paling panjang, hirih nipih-nipih Hana. Oh, great. Okey, ni yang hirih. Saya ingatkan tadi untuk hias. Dua ni untuk hias. Okey, ni kalau ada berdendam dengan orang kan. Itu lada, ini lada lagi. Bagi dia makan ya. Awak tak ada dendam apa-apa kan tak saya? Tak ada. Alhamdulillah. Bulan-bulan puasa ni maafkanlah orang. Awak tak makan lempung kan? Tak makan. Jangan bagi tahu. Saya hari ni tak ada lauk berbuka. Nampak awak ke dapur cantik dia potong hiri-hiri. Okey, Harun, awak ngacam dia tu kan? Ngacam sampai orang bagi tahu dah. Jaya kau tengok ya. Dah okey. Begitu. Kau kena pegang juga. Silakan. Gitu. Dia belum lagi lah. Belum masak lagi ya? Belum masak, kita hantam lagi. Bau dah ada. Okey. Sambil-sambil masak. Okey. Kita letak. Sampak petul. Ya, serai yang dah di ketuk. Titik. Betul. Betul letak. Kalau orang-orang lama dia sebut titik. Ya. Titik. Kau yang lama lah tu. Ya, orang lama dia sebut titik. Nampak kemahan awak kerja. Kita letak. Lepas itu, nampak macam nampak kering sikit. Dah kuning-kuning gitu ya. Yang paling. Ada apa ni, Ray? Yang ini, yang lagu Anna. Tu. Hai nasi goreng. Hai sungguh lazat. Sungguh enak. Jiran kata buat apa lah. Tu bising-bising dekat rumah ni. Tak. Okey, tapi hari ini bukan nasi goreng lah. Ini tambahan dia tu. Okey, silakan. Okey, bila naik, bila letak ni mesti rasa lapar. Kita letak sekarang. Sekarang. Banyaklah dengar Zun Nurani. Ya, bijak. Nurani. Suara dia lah tu. Okey, habis ya? Ya. Okey. Ini gaulkan terus. Betul. Kacau-kacau gitu. Kacau-kacau. Lepas itu. Kan, bau naik kan? Ini yang acara kemuncak. Dah nak siap dah masuk ni. Konsep ke apa ni acara kemuncak ni? Okey. Ni yang dia kata lain sikit pula dia tadi. Okey, macam mana ni? Silakan. Air tangan kau yang kau makan ni. Tak apalah. Isteri solehah, tak apa. Sedap je. Macam mana Harun dah boleh masuk dah ke tu? Okey dah ni rasanya. Okey dah. Amin sini. Kalau dia dah cantik dah tu kan. Ya, dia nampak naik dah. Sambung. Yang pakarlah baik buat kan. Pakar. Okey. Okey, sekarang ni kita masukkan lempung yang digoreng tadi. Alright. Bismillah. Mantap. Gaul sikit, gaul sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang sambal lado tu. Oh,
Mentah-mentah lah penyampai radio. Astagfirullahaladzim. Kita ni bulan Ramadan, tuan-tuan dan perempuan. Jangan ikut jejak langkah video. Itu boleh besarkan sikit tu api tu. Okey, besar sikit. Okey, naik tak api? Okey, cantik. Cantik. Okey, lepas tu? Okey, lepas tu Ana, awak kan tadi awak higih-higih bawang tadi. Dia nak masuk dalam ni. Dia masuk dah. Oh, dia masukkan sebelum ni lah ya? Ayo. Kenapa? Ni ni. Okey. Gitu. Boleh. Kita curah je lah ya? Ayo. Okey. Kejap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Biasa masak ya Ana? Biasa air campak dari jauh gitu. Dia terus masuk. Okey, kita kacau-kacau. Oh, bawang tu tadi memang saja dikasar kan? Ya? Barulah rasa dia punya bawang tu. Kadang-kadang tu ada orang suka makan bawang. Okay, dia kesini sikit, Okey. Letak apa? Cili yang telah lagi. Pedas lagi. Yang telah dipotong-potong. Okey. Gitu. Macam ni. Nampak tak meriah macam hari raya. Berpuasa lagi. Warna dia tu terus naik tau. Ya Allah, baunya tu. Astagfirullahalazim. Okey. Alright. Ini gaul sampai nak berapa lama ni nak dikaca-kaca sekali. Kita kaca-kaca dia sehingga sebati macam comel-comel gitu. Okey. Ana. Ana rasa yang bujang ni boleh kahwin dah ke? Boleh dah. Tak sabit kelada dah tak kahwin. Boleh dah. Boleh dah ya. Jangan ada puji dia tu. Okey, sekarang ni kak kita nak masukkan Kita nak masukkan yang kelapa parut. Kalau tak letak, tak sah lah nama resipi ni. Orang kata finishing dia. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok sikit, kita tunjuk kat kamera tu. Berapa sudu nak isi? Sudah dah tengok warna cantik ke tidak. Okey, kacau dua larut. Kacau dulu. Ni dah nampak tu. Segi boleh? Boleh. Saya takkan nak bawa ke rumah kan? Nanti rohani dah dalam rumah dah tu, pandang-pandang tu. Okey. Besarkan sikit api tu kan? Besarkan lagi? Besarkan. Okey. Wow. Kau puasa ni. Nampak tunjuk kat kamera lagi. Macam mana tunjuk. Tunjuknya tu. Okeylah. Tutup api dulu. Jangan letak saja. Okey, ni pinggannya. Pinggan pun dah ada. Kita letaklah ya. Satu per satu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alah sikit pula dia letak dalam tu. Kita ambillah cili sikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Serainya dah naik sekali dah. Siapa yang makan serai nanti kan tahulah siapa. Biasa serai orang buang lah kalau dalam laut ni. Orang tak makan. Betul, tapi nak hias kan? Boleh. Boleh. Bukan menyampai radio? Mungkin saya kerani kot. Yang manis eh? Yang manis. Saya kan jiwa saya kan macam lebih kepada... tak adalah, dah biasa untuk apa ni, dah biasa buat CSR kan. Lepas tu dah jiwa macam rasa nak berdakwah. Jadi bila dah ada medium radio kan, kita buatlah pengisian-pengisian dakwah untuk pendengar-pendengar FM. Dengan pahit je. Kenangan pahit. Sebab mungkin saya baru apa ni setahun jagung, saya rasa kenangan pahit tu saya jadikan dia sebagai pelajaran juga untuk saya terus berdiri kukuh sampai sekarang lah. Saya perlu belajar daripada apa yang kenangan yang sebelum ni lah, kenangan pahit lah. Akhirnya inilah lempung tumis kelapa parut. Ni nak buat apa tu? Lada tu. Kalau ada nampak lada tu, nak hiah. Nak hiah. Bagi tacap-tacap sikit bagi menyelerakan. Jadi benda nak ditaburkan dulu lada dulu. Yang pertama, kita letak yang kelapa parut. Yang telah diparut, yang telah disangrai ya Ana ya. Betul. Kita letaklah sikit. Labur sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup rasa je bagi lawa. Plating gitu. Macam chef lah. On point. Okey, sikit je. Lepas tu,
Kita bola yuk. Ayuh, hiaslah sikit. Bagi comel. Oh, gitu. Ni diri sikit. Oh, diri sikit. Oh, gitu. Tak apa-apa nak berdiri. Tak apa, kita bubuk sini. Ya, asalkan berdiri lah. Yelah, asalkan nampak lah comel tu. Patut-patut sikit jari tak apa. Bulan puasa. Benda rasmi ada rumah je. Okey, jadi ni. Alhamdulillah, inilah resepinya. Untuk pertamanya, ini dah selesai dah lauk. Kita ada yang penutup tu, yang mana manis gitu. Bercuci mulut. Jadi orang buat benda? Sekarang ni kita ni, bila bulan puasa kita punya tekok rasa perik kan. Lepas tu bibir pun kering je. Nak tahu apa? Dia sejuk-sejuk, nyaman-nyaman gitu. Sejuk-sejuk, nyaman-nyaman, aircon. Mahal tu kalau nak masak tu. Ya, bukan. Dia duduk dalam peti. Duduk dalam peti. Pencuci mula. Jadi benda lah. Okeylah. Habis dah teka-teki ya. Ice cream, bunga-bunga cinta. Harun! Kenapa? Dejah Ramadan dah nak mula. Okey. Bahan-bahan ais krim bunga-bunga cinta. Bahan utama dia adalah ais krim, buah mangga, buah lychee, buah apel merah dan susu cair. Alhamdulillah, sekarang ini dah sampai masanya untuk DJ Tira menunjukkan cara-cara nak buat pencuci mulut yang ada cinta-cinta tu. Ada cinta-cinta. Ini macam first time masa jumpa. Dululah kot. Idea dia. Okey. Ice cream. Ini dia. Ice cream bunga-bunga-bunga cinta. Tapi yang bestnya kau tak nampak satu bunga pun di sini. Oh, iya ke? Tak tahu dah mana bunga. Bersilap. Saja nak tunjuk. Bunga kan cantik-cantik. Agaknya buah-buah ni berganti bunga. Jadi bila dia masuk dalam ice cream kan, dia nampak macam bunga yang cantik. Baik. Bahan utama dia, mestilah ice cream. Ice cream dia nak pakai. Ice cream vanilla. Tak kisah sebenarnya kalau orang nak guna ais krim coklat ke, ais krim green tea orang kata. Tak kisah apa-apa ais krim. Tapi lebih cantik vanila lah. Nampak bunga-bunga dia, buah-buah dia. Lepas tu kita ada buah lychee. Lepas tu kita ada buah apple merah campur hijau. Dan yang terakhir sekali, Buah mangga. Sekarang ni lepas tahun 2000 ni sebenarnya ni paling viral buah. Betul. Tapi pastikan buah ni manis. Yang manis lah baru sedap. Dan ini sirapnya. Orang kata sirap. Ini susu cair. Maksudnya nak jiruh di ujung tu lagi. Jiruh. Kita panggil jiruh je. Nampak ais krim pun dah mula cair. Kita mula tengok ya. Yang pertamanya kita letak ke tengah plating ni. Kita tuang je. Mudah sangat. Mudah energy. Kita tuang ya. Kita tuang dalamlah dua sudu, tiga sudu gitu. Ikutlah mana warma nak pakai. Kalau suka banyak, buah lah banyak. Betul. Okey. Ni buah lychee. Lepas tu letak pula buah apple. Buah letak buah apple, dia rasa rangup gitu kan. Buah ada crunchy-crunchy sikit masa makan tu nanti. Tabur je. Mudah-mudah kan saja plating dia. Mudah kan? Last kali tu? Kan puasa. Nak hilang dahaga kan? Ni last kali. Ni kau suka letak ni. Cantiknya. Kuning diraja gitu. Barulah cantik. Mudah, cepat, pantai. Boleh gitu. Kalau lepas-lepas berbuka tu kerang. Main keluar ais krim tu. Itu pun boleh. Buat je. Nak lepas terawih tu. Pun boleh. Mohlah ais krim tu kita letak buah. Nyanda. Yang terakhir sekali. Ni dah siap. Yang terakhir sekali. Ini. Yang nak jiruh tadi. Nama dia susu cair. Tak kisah susu cair benda. Asalkan apa yang kau suka ya. Selawat dulu sikit. Finishing tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Macam itu. Baru nampak berlemak gitu kan. Selesai. Alhamdulillah. Ini dia. Ais krim bunga-bunga cinta.
satu sikap buruk, mungkin saya mudah mempercayai orang lain. Okey, perkara apa yang paling saya tak suka lah kan? Yang paling saya tak suka berlaku pada saya, betul? Orang belebih. Ah, lepas tu gumpat aku, gumpat belakang aku. Tak suka kok. Gumpat belakang. Cakap lah kan, depan-depan kan? Betul tak? Okey, tiga benda tentang Atira Wahab. Pertamanya, mudah terhibur. Mudah terhibur. Yang kedua, kuat gelak. Kalau rasa kat tingkat satu ni dah kenal dah rasanya. Sampai keluar dengar suara gelak kan. Lepas tu, yang terakhir ni, kerja bersungguh-sungguh kot. Kalau dapat tas tu, saya cuba sebaik mungkin, insyaAllah. Diharapkan semua dapat terima seadanya. Inilah Atira Wahab. Inilah Atira Wahab dan saya harapkan semoga bila dengar Pai FM, bila dengar DJ Atira seudara, moga suka-suka, moga anda sentiasa bahagia, moga anda bila dengar Pai FM, anda terhibur. Terja Ramadan. Alhamdulillah akhirnya selesai juga untuk episod pertama ini. Terima kasih banyak-banyak kepada Tira kerana sudi berkongsi resepi bersama pendengar dan juga penonton Pahang FM. Alhamdulillah. Terima kasih juga kau nak cakap dekat Ana. Sama-sama. Dekat Halo. Sama-sama. Dekat kru production. Terjah Ramadan kita hari ini. Hari ini betul-betul terkena terjah. Ya lah. Nampak tak baju kau yang lantuk lah. Okey, tapi sebelum kita berlutut bersama dengan Tira tu, kita nak sampaikanlah cendera hati dari penaja-penaja ada kita. Ada! Yeah. Alhamdulillah. Ada. Terima kasih. Dan akhir sekali, kita ada duit raya dari Al Dante by Azam Roaster. Selamat Hari Raya. Terima kasih, Arana. Dapat duit raya. Assalamualaikum. Selamat petang semua penonton-penonton dan pendengar-pendengar Terjah Ramadan. Saya nak bagi petua. Dia masak, kita bagi petua lah. Jadi petuanya memasak lempung tumis kelapa parut. Lempung itu ataupun orang panggil apa? Paru lah. Ha, kan? Jadi senang. Orang cakap paru lebih senang kan. Jadi kalau kita nak tahu, nak dapatkan dia punya rasa ataupun kita makan tu kuk kerap kan. Jadi macam mana nak buat? Cara dia, kita perlu dapatkan lembut. Orang kata apa, lembut dan juga tak terlalu kenyal. Itu perkara yang harus kita mainkan. Okey? Baik, kita kena cuci dululah. Kalau lempung kita dapat satu ketul, maknanya kita kena rebus satu ketul. Janganlah satu ketul tu kita potong dulu. Jadi kalau kita potong dulu, confirm. Bila kita goreng, dia akan meletup-letup. Itulah perkara-perkara yang berlaku dan juga dia akan garing kat luar tu. Tapi lihat, gila-gila punya lihat. Kita pun tak boleh nak makan. Okey? Cara dia, kalau kita nak tahu, kita kena buat gui-gui. Kan kunyit je. Senang cerita. Kalau kunyit, lepas tu kita panaskan minyak. Kita goreng saja. Nak tahu pula dia macam mana dia jadi masak tak masak? Sebab apabila kita goreng lempung tadi ataupun paru tadi, dia akan naik buih banyak. Jadi kalau nak buih banyak ni, maknanya dia belum masak lagi. Bila nak tunggu dia masak? Bila buih-buih tadi tu dah berkurangan. Ha, lentung ke? Tak lentung kan? Saya dah pergi petua. Masak sekarang lah. Nak buka puasa sekejap lagi. Sekian saja. Seminit petua bersama Adabi. Kita jumpa minggu depan. Saya Chef Irwan. Bye-bye. Alhamdulillah selesai untuk minggu pertama Terjah Ramadan. Terima kasih kepada penaja Hafzah Eksklusif Kuantan kerana sudi menaja pakaian kaum orang sepanjang Terjah Ramadan bersiaran. Jap. Puasa ada 4 minggu. Okey. Satu dah selesai, maksudnya ada 3 lagi. 3 lagi. Jadi jangan lupa dengarkan Terjah Ramadan setiap hari Rabu pukul 3 petang di Zone Apa Khabar Weh. Dan nak ingatkan juga pada demo, jangan lupa untuk tonton di Facebook Pahang FM dan juga YouTube Pahang FM TV setiap hari Khamis pukul 3 petang sepanjang Ramadan. Jadi nantikan episod seterusnya bersama Koi Ana dan juga Koi Arun dalam Terjah Ramadan. Bye.